Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Mak Lin. Nah, di videoku kali ini saya mau masak steak sapi yang super gampang dan juga super simple ya teman-teman ya. Nah, kita langsung aja bahan-bahannya di sini udah saya siapkan dan juga udah saya cuci bersih. Nah, di sini ada sayur wortel, saya pakai secukupnya aja ya teman-teman ya. Lalu ada sayur buncis juga. Dan juga ada kentang. Di sini kentangnya nanti saya goreng ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini ada 2 potong daging sapi seger ya teman-teman ya. Ini dagingnya khusus untuk steak ya teman-teman ya. Nah, pertama saya bumbuin dulu daging sapinya. Di sini saya pakai garam Himalaya seperti ini ya teman-teman ya, yang warnanya merah itu. Boleh juga pakai garam lainnya, nggak apa-apa, sesuai selera aja. Nah, lalu kita lumuri sampai rata, secukupnya aja ya teman-teman ya, jangan terlalu banyak nanti keasinan. Dan juga saya tambahkan lada putih seperti ini ya teman-teman ya, kita lumuri lagi. Nah, lalu di sini saya tambahkan sedikit lada hitam ya teman-teman ya, biar aromanya makin sedap. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, lalu kita goreng atau kita panggang ya teman-teman ya, dan kentangnya juga saya goreng. Nah, di sini udah saya siapkan wajan atau teflon, saya kasih 1 sendok makan minyak sayur. Nah, kalau udah panas teflonnya atau minyaknya, kita masukkan daging sapinya, kita goreng atau kita panggang ya teman-teman ya. Kita panggang selama 1 menit ya teman-teman ya. Nah, kalau udah 1 menit, lalu kita balik ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu kita masak selama 1 menit lagi ya teman-teman ya. Lalu saya masukkan wortelnya di samping daging ya teman-teman ya, seperti ini, biar matangnya bersama-samaan. Buncisnya juga saya taruh di samping daging kayak gini, biar matangnya barengan. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh margarin atau blue band ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga sayurannya dibalik-balik seperti ini ya teman-teman ya, biar matangnya merata. Lalu daging sapinya kita balik lagi. Kita masak selama 1 menit lagi ya teman-teman ya.
Jadi jumlahnya cuma 3 menit, pertama 1 menit, kedua 1 menit, dan ketiganya 1 menit ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, lalu sayurannya saya tambahkan garam Himalaya sedikit aja ya teman-teman ya, biar ada rasanya seperti ini. Di sini sayurannya saya nggak mau terlalu mateng ya teman-temannya, saya pingin masih crunchy gitu, masih seger sayurannya. Nah, lalu kita angkat sayurannya. Dan daging sapinya juga udah mateng ya teman-teman ya. Saya masak selama 3 menit, pasti udah mateng. Kita matikan kompornya, lalu kita siap disajikan. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya udah mateng steak sapi yang super gampang dan juga sangat cepat bikinnya ya teman-teman ya. Bahannya, bumbunya sangat simple. Saya cuma pakai garam, merica dan juga lada hitam ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, boleh juga diganti pakai ayam ya teman-teman ya. Nah, kalau pakai daging sapi usahakan khusus steak ya teman-teman ya, biar cepat empuk dan juga cepat mateng. Nah, sekian dulu video dari Mak Lin, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya ya teman-teman ya, biar tahu ada video baru. Nah, sekian dulu, assalamualaikum. Terima kasih yang udah menonton. Bye bye semuanya. Terima kasih.